Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, ngebet main gantikan Amanda Manopo Ang Hini Hakwe. Komentar begini saat Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe dan jangan nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Ngebet main gantikan Amanda Manopo Ang Hini Hakwe, komentar begini saat Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta. Dilansir dari Korajuara.com, kembalinya Arya Saloka ke sinetron Ikatan Cinta membuat heboh dunia pertelevisian Indonesia. Tidak hanya penggemar sinetron Ikatan Cinta yang menyoroti kembali Arya Saloka, beberapa artis tanah air juga ikut menyoroti hal tersebut. Sebut saja Baim Wong, Ayu Dewi, dan Ang Hini Hakwe yang juga ikut senang lihat Aldebaran yang diperankan Arya Saloka kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Ang Hini Hakwe bahkan beri komentar menarik, hal ini menandakan bahwa Ang Hini Hakwe memang sangat ingin bermain bareng Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Dia sepertinya ingin menggantikan posisi Amanda Manopo sebagai pasangan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Ang Hini Hakwe memberikan komentar di sebuah postingan Arya Saloka di Instagram pribadinya @aryasaloka. Dalam postingan tersebut, Arya Saloka menampilkan sosok Aldebaran yang berewokan dan berantakan setelah 2 tahun hilang. Lawan main Amanda Manopo itu lalu memberikan sebuah caption takdir. Hal itu lantas dikomentari Ang Hini Hakwe, pemain film Habibie dan Inu 3 itu menulis komentar anjay. Belum tahu apa maksud dari komentar tersebut, bisa jadi maksud komentar tersebut adalah sebuah ekspresi kekaguman terhadap totalitas Arya Saloka dalam memerankan Aldebaran. Sementara itu, Amanda Manopo akhirnya muncul di sinetron Ikatan Cinta semenjak Arya Saloka kembali. Hal ini terbukti dari trailer terbaru sinetron Ikatan Cinta yang diunggah oleh kanal YouTube Official RCTI. Dalam video trailer tersebut ditunjukkan scan di mana Aldebaran yang diperankan Arya Saloka bertemu untuk pertama kalinya dengan Andin yang diperankan Amanda Manopo. Andin terlihat tidak percaya bahwa Aldebaran yang sudah hilang 2 tahun berdiri di hadapannya. Andin tidak mampu menahan tangis haru lalu memeluk Aldebaran begitu erat. Kembalinya Amanda Manopo melengkapi kebahagiaan pencinta sinetron Ikatan Cinta. Mereka lagi-lagi akan membuat dan melihat kemesraan Aldebaran dan Andin di Ikatan Cinta lagi. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.